Alhamdulillah. Dekat chorus baru jumpa key dia. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pukul berapa ni, Mikael? Dah pukul berapa baru nak balik? Subuh sepi baru nak balik? Kau baru balik berapa hari ni? Kau tak lekat langsung di rumah? Kau ingat rumah ni apa? Kau nak keluar, masuk, check in, check out. Kau ingat apa? Tohel? Ha? Hotel. Apa? Hotel. Saya pun baru balik Malaysia. Saya nak jumpa dia orang. Dia orang buat apa semua? Kawan-kawan boleh teman di dalam kubur ke? Di akhirat nanti kawan-kawan boleh jawabkan untuk kita ke? Pulang ke pangkal jalan. Bertaubatlah kamu wahai manusia. Ini ada bau yang bukan-bukan ni. Bau mulut kan? Ha? Ha? Kau ada ke kelab malam? Ada bang. Abang, dahlah bang. Kau jangan main-main dengan aku. Aku abang kau hari ni. Saya tahulah. Jangan ambil kesempatan walau dari abang. Jangan pula. Apa? Aku ni besarkan daripada kau daripada kecil lagi. Bila kau dah besar ini ke kerja kau? Langsung tak nak balik ke rumah, amal ibadat tak, ke abang ni apa personal ke apa ni? Marah-marah dia tadi ni. Alamak. Saya betul. Baru cakap, dapat cakap berapa kali je. Aku tak kisahlah pukul berapa pun sekarang ni. Aku nak kau sembahyang kejap lagi. Subuh tak habis lagi ni. Saya tahu bang, saya tahu. Kau kena pergi ke pejabat. Kita ada meet and greet. Oh bukan, meeting. Kita ada meeting. Yelah ya bang, alamak dia ni membebe je lah. Jangan lupa solat. Saya tahu bang. Kalau tak disuruh tak buat. Subuh. Bang, jangan ingat bila dah jadi orang baik, orang jahat tu tak ada peluang nak jadi baik. Cakap macam tak ada hari esok. It's always hurry up and wait for your big break to come around. But if I crack the code a little late, I'm supposed to blame my age and not this town. Yeah, that don't make no sense to me, 'cause if time defines my trajectory.